Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini, kandang kami ini hari ini kebetulan mau bikin bambakan rumput odot yang basah buat musim penghujan yang sekarang ini. Mari kita cara membuat atau membikinnya. Nah, rumput odot ini kami kemarin udah diarit, udah dibabat kemarin, tapi sekarang itu masih hijau, sangat hijau karena musim hujan ini gak terlalu panas, jadi masih hijau kayak gini. Baiknya rumput odot ini buat silase udah 40% layu atau udah 40% ada yang kering gitu. Tapi sekarang ini musim penghujan, kita ini dibuat langsung. Dan kami ini kehabisan tong buat penyimpanan rumput odot. Jadi sekarang ini, hari ini kami membuatnya dengan plastik, bahan plastik. Nah, cara membuatnya kami ini, misalkan kawan-kawan yang belum punya mesin chopper ataupun mesin caca, itu cukup dengan alat yang kayak gini. Ini super praktis dan manual dan cepat, ketajamannya sangat oke. Nah, caranya mudah kawan, caranya cukup begini. Kita caca mau kasar, mau yang kecil atau lembut, terserah kita yang mau bikin. Tuh, kami ini biasanya pakai alat caca manual ini, 1 jam itu dapat 1 tong atau 1 plastik. Nah, udah begini, udah dicaca semuanya, terus kami ini taruh di plastik. Plastik kayak gini. Terus, nah, kita injek pakai tangan aja nggak apa-apa. Yang penting itu agak padat. Jangan terlalu kasar, karena ini bukan bahan baku atau bahan keras, ini cuma plastik 0,25 kalau nggak salah mah. Nah, udah kayak gini terus isi terus. Terus, nah, injak terus kawan-kawan. Nah, kalau udah padat kayak gini, kalau udah padat kayak gini kawan-kawan, rumput odot ini kan masih basah. Kebanyakan itu yang pemula, khususnya yang pemula. Oh kan, kenapa sih saya tuh bikin silase rumput odot tapi busuk kan? Enggak berhasil saya tuh. Karena apa? Salah pemahamannya dan salah prakteknya. Awas, jangan salah. Silase sama fermentasi itu beda. Yang namanya silase itu hanya mengawetkan bangkakan sementara, enggak jangka lama. Kalau fermentasi, yang namanya fermentasi itu mengawetkan bangkakan skala besar atau lama, yang sangat lama. Terus juga kalau fermentasi itu pakai antibiotik atau pakai yang namanya SOC atau E4, itu bahan kimia. Kalau di kandang kami ini, fermentasi itu hanya buat penjantan atau penggemukan, bukan buat breeding, bukan buat
indukan. Karena apa? Yang namanya breeding atau buat indukan itu, kalau fermentasi ada bahan kimianya, terlalu sangat bahaya lah sama kandungan, sama janin, sama menyusui. Nah, kalau ini yang namanya silase ini hanya cuman sifat sementara. Ini masih fresh, yang masih segar cuman diawetkan selama kita musim penghujan. Satu hari kita ngarit rumput itu berapa banyaknya, terus langsung kita timbun buat satu bulan, kita nggak perlu ngarit. Nah, caranya gimana? Caranya tadi udah diterangkan, dipotong-potong. Kalau nggak punya mesin chopper itu apa, pakai alat manual aja nggak apa-apa, dipotong. Dipotong itu terserah selera kita, mau yang kecil-kecil atau yang panjang-panjang, terserah. Nah, dimasukkan ke plastik, diinjek-injek tanpa kaki juga nggak apa-apa, yang penting padat kayak gini. Nah, terus ini dikasih bekatul, dikasih bekatul. Ini yang terakhir, ini yang paling atas dikasih bekatul. Kira-kira ini sampai atasnya ini sampai tertutup bekatul semua. Rumput odotnya sampai tertutup semua. Nah, kayak gini. Kalau udah tertutup semua, nah, kita tutup plastik ini. Kita tutup. Sebelum kita ikat ini, diharuskan udara yang di dalam ini harus keluar. Nah, kayak gini. Pelan-pelan, ditekan pelan-pelan. Nah, pelan-pelan kita gulung. Kita gulung plastiknya. Kita ikat. Nah, kalau udah kayak gini, kita balik. Jangan nggak dibalik, kita balik. Supaya apa? Rumput ini kan masih segar, masih basah, kandungan airnya itu masih banyak. Hasil silase yang, maksudnya yang hasil yang memuaskan atau enggak terlalu busuk karena ada airnya banyak. Kita balik kayak gini. Jadi tadi yang ada bekatulnya itu di bawah. Ntar satu hari, dua hari, sampai satu minggu itu gak bakalan yang namanya jamur atau busuk atau apa. Karena apa? Airnya itu teresap semua di bekatul tadi yang kita beri. Satu minggu kita buka, insya Allah akan berhasil. Ini teman-teman, yang saya buat sekarang ini namanya silase basah. Rumput odot murni 100% rumput odot semua, gak ada campuran antibiotik E4 ataupun tetes tebu ataupun garam, enggak. Cukup pakai bekatul karena apa, kadar air terlalu tinggi. Saya balikin begitu. Awas jangan salah, kalau silase basah sama silase kering itu kami buat itu pakai tetes tebu karena terlalu kering, kurang kadar airnya, dikasih tetes tebu sama garam. Kalau silase kering atau air, begitu teman-teman. Awas jangan salah. Begitulah tip dari kandang kami. Dan jangan lupa para pemula, tonton terus video Nagoto Channel.
Insya Allah kalau ada lain waktu saya akan bikin yang namanya fermentasinya. Ini silase buat breeding yang kedepannya Insya Allah kalau ada waktu saya bikinin tutorial cara membuat fermentasinya. Jangan lupa tonton video channel Nagato channelnya. Terima kasih.